Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Di dalam tempat hukuman di luar rumah Pangeran Kilin, ada semakin banyak orang yang berkumpul di sana. Pada saat mereka menatap Qi Feng yang di panggung hukuman, mereka juga akan melihat dua orang yang berdiri di depan panggung hukuman. Salah satu dari dua orang itu mengenakan jubah, dan yang lainnya mengenakan baju besi emas. Keduanya memberikan suasana yang tidak biasa, dan mereka memiliki kultivasi di ranah surga. Masing-masing dari mereka adalah kepala sekte Ling Yun, Yan Yang Tian, dan penguasa istana Pangeran Kilin, Lin Moli. Keduanya adalah karakter terkuat di provinsi Azure. Mereka berada di tempat yang sama, itu adalah pemandangan yang sangat langka. Hingga secara alami, banyak orang akan merasa senang karenanya. Tapi sayangnya, orang-orang itu tidak bisa mendengar bisikan mereka berdua. Dari apa yang aku lihat, kita harus segera membunuh Qi Feng yang terlebih dahulu. Jika ini diseret terlalu lama, itu hanya akan meningkatkan masalah tersembunyi. Ucap Lin Moli sambil menatap Qi Feng Yang, dan matanya telah dipenuhi dengan kekhawatiran. Tuan rumah, kamu tidak tahu betapa mengerikannya Chu Feng itu. Anak ini harus disingkirkan dengan segera. Atau kalau tidak, dengan metode yang dia pegang, dia akan bisa melampaui kita berdua dalam waktu kurang dari 3 tahun. Pada saat itu, orang yang akan berada dalam situasi yang buruk adalah kita, balas Yan Yang Tian sambil menjelaskan. Oh, bahkan jika ada situasi yang paling buruk, orang yang berada di situ adalah kamu. Chu Feng dan sekte Ling Yun kamu mempunyai dendam, tapi dia tidak punya dendam dengan rumah Pangeran Kilinku. Ucap Lin Moli sambil mendengus dingin. Meskipun orang yang dia hadapi adalah Yan Yang Tian, tapi dia masih terlihat sangat bangga. Setelah semua, dan mengesampingkan kekuatan, jika dilihat dalam hal status, dia adalah penguasa sejati provinsi Azure. Oh, tuan rumah, jangan katakan seperti itu. Jika itu sebelumnya, Chu Feng dan Mansion Pangeran Kilin kamu memang tidak punya dendam. Tapi sekarang sebaliknya, meskipun kita memiliki beberapa hubungan persahabatan, tetapi sekarang berbeda dari masa lalu. Karena kamu akan membunuh kakak sulung Chu Feng yang disumpah, maka dengan sifatnya, jika dia ingin membalas dendam, maka rumah Pangeran Kilinmu pasti akan berada dalam kondisi yang lebih menyedihkan daripada sekte Ling Yunku. Yan Yang Tian mencibir dan berkata, kamu, tidak heran kamu melakukan apapun yang kamu bisa untuk mendesak aku, hanya untuk menyingkirkan Qi Feng Yang. Jadi kamu sengaja menarik aku ke jurang bersama denganmu, balas Lin Moli. Pada saat itu, Lin Moli merasa sedikit marah. Tuan rumah, jangan katakan seperti itu. Aku tidak pernah melakukan ini untukmu. Qi Feng Yang adalah kepala klan Qi, dan kamu adalah anggota klan Lin. Apakah kamu tidak khawatir bahwa di masa depan, dia akan merebut posisi kamu? Balas Yan Yang Tian sambil tersenyum, dan membela diri. Lalu apakah kamu berani memastikan, bahwa Chu Feng pasti akan datang dan menyelamatkan Qi Feng Yang? Akankah dia benar-benar idiot terhadap keadaan ini, dan maju ke dalam kematiannya? Ucap Lin Moli yang memiliki beberapa keraguan. Dari pemahaman aku setelah menyelidiki Chu Feng, dia adalah orang seperti itu. Tetapi jangan katakan bahwa dia bodoh, karena dia adalah iblis kecil yang memiliki beberapa metode. Bahkan jika kamu dan aku menjaga di sini, kita tidak bisa ceroboh. Yan Yang Tian tersenyum dan berkata, tuanku, ini buruk, ucap seseorang. Tepat pada saat itu, seorang penjaga istana pangeran berlari dengan wajah panik. Ada apa? Tanya Lin Moli. Melihat itu, alis Lin Moli berkerut dengan ringan. Tuan muda Lin Chong telah menghilang, dan binatang ganas yang dibesarkannya telah dibunuh oleh seseorang. Penjaga itu menjawab dengan gugup. Kalian benar-benar sekelompok sampah. Jika kamu bahkan tidak bisa merawat seseorang, apa gunanya membawa kamu ke sini? Balas Lin Moli. Setelah mendengar kata-kata itu, wajah Lin Moli langsung berubah sangat jelek. Dan ketika ia selesai berbicara, ia segera pergi. Kemana kamu akan pergi?
Tanya Yan Yang Tian. Melihat itu, Yan Yang Tian dengan cepat memblokir jalannya. Tentu saja untuk menemukan Chong Er. Dia adalah putra aku satu-satunya, dan aku tidak bisa membiarkan insiden apapun terjadi padanya. Jawab Lin Moli. Kamu tidak bisa melakukan itu sekarang. Bagaimana mungkin kamu bisa pergi saat ini? Mungkin ini adalah rencana Chu Feng untuk memancing harimau menjauh dari gunung, kata Yan Yang Tian. Setelah mendengar kata-kata itu, Lin Moli bahkan lebih khawatir. Jadi, dia dengan marah berkata, kalau begitu, aku perlu mencarinya. Jika sesuatu terjadi pada Chong Er, maukah kamu memikul tanggung jawab itu? Tanya Lin Moli. Lalu bagaimana jika Qi Feng Yang diselamatkan oleh Chu Feng, dan ketika mereka berdua kembali setelah bertahun-tahun? Bahkan orang-orang yang mati tidak hanya akan menjadi Chong Ermu saja, tapi itu akan menjadi seluruh rumah Pangeran Kilin beserta seluruh sekte Ling Yunku. Selain itu, Chong Er mungkin tidak dibawa pergi oleh Chu Feng. Tuan rumah, aku meminta kamu untuk memahami dengan jelas situasi saat ini, jawab Yan Yang Tian. Ekspresi Yan Yang Tian sangat serius, dan dia mengingatkan Lin Moli dengan setiap kata dan kalimatnya. Saat ini Lin Moli agak terguncang. Menjadi penguasa Provinsi Azure, ia secara alami bisa menentukan mana yang lebih signifikan. Pada akhirnya dia menanggung kecemasan di dalam hatinya, dan memilih untuk tetap tinggal. Diam-diam dia menunggu kedatangan siang hari, dan diam-diam juga dia menunggu kemunculan Chu Feng. Namun, waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan Chu Feng dari awal hingga akhir, dia tidak pernah muncul. Itu menyebabkan Lin Moli dan Yan Yang Tian menjadi gelisah, karena apa yang paling mereka takuti adalah, Chu Feng tidak akan pernah muncul. Jika dia muncul, maka 90% mereka yakin bahwa mereka bisa membunuh Chu Feng dan mereka bisa menghilangkan penyakit yang tersembunyi. Tetapi jika Chu Feng tidak muncul, maka mulai hari ini dan seterusnya, mereka akan hidup setiap hari, dan setiap jam dalam kegelisahan. Karena mereka tidak akan tahu kapan tepatnya, jenius yang memecahkan adegan seperti dewa pembunuhan yang mengerikan itu muncul. Dia pasti akan membantai jalannya kembali, dan membunuh mereka semua dengan metode kejam tanpa meninggalkan apapun di belakangnya. Ini sudah siang, teriak seseorang. Akhirnya teriakan yang nyaring pun terdengar, dan pada saat itu, hati semua orang terangkat ke tenggorokan mereka. Karena waktu eksekusi Qi Feng Yang telah tiba, dan ahli ranah surga akan dihukum mati. Saat itu Yan Yang Tian dan Lin Moli sangat gelisah, karena Chu Feng tidak juga muncul. Itu berarti bahwa Chu Feng menyerah untuk menyelamatkan Qi Feng Yang, dan di masa depan, siang dan malam mereka akan hidup dalam kecemasan. Adapun Qi Feng Yang, dia hanya sedikit demi sedikit menutup matanya. Dia sudah mengkonfirmasi hasilnya. Hasil ini sebenarnya yang paling dinanti-nantikannya, setidaknya dia tidak akan mempengaruhi orang lain. Namun, untuk kerumunan yang tidak tahu tentang masalah yang sebenarnya, mereka memiliki emosi yang rumit, ini ketika mereka menatap guilotin yang sangat besar itu. Mereka menunggu turunnya guilotin itu, dan menantikan adegan Qi Feng yang dipotong menjadi dua. Tuan rumah, ucap seseorang. Pada saat itu, orang yang bertanggung jawab atas hukuman mati ini melemparkan pandangannya ke arah Lin Moli. Adapun Lin Moli, dia pertama kali melihat Qi Feng Yang, lalu dia berkata dengan wajah penuh tak berdaya. Bunuh, ucap Lin Moli. Dan, wush. Tapi setelah Lin Moli berbicara, cahaya dingin tiba-tiba saja melayang. Kecepatannya sangatlah cepat, dan kekuatannya sangatlah kuat. Cahaya itu langsung menembus kepala penjaga, dan orang yang bertanggung jawab atas eksekusi mati di tempat kejadian. Siapa? Teriam Lin Moli. Pada saat itu, semua menjadi sangat orang terkejut. Mereka tidak bisa membantu, untuk mengarahkan pandangan mereka ke arah di mana cahaya dingin itu datang. Dan pada saat itu, mereka dapat dengan jelas melihat sosok seorang pemuda, dengan kakinya di udara sambil berdiri dan mengambang. Pemuda itu persis sekali dengan Chu Feng. Chu Feng saat ini melayang di udara. Jubah panjang sekte Azure Dragon di tubuhnya, itu berkibar-kibar bersama angin. Dan di bahunya, bahkan ada sebuah karung goni yang besar.
Dengan senyum jahat di wajahnya, dia menyapu kerumunan dan berkata, "Maaf semuanya, aku, Chu Feng, sudah terlambat." Ucap Chu Feng, "Chu Feng, ini benar-benar Chu Feng. Bagaimana mungkin dia berani datang ke tempat ini? Bagaimana mungkin dia bisa berjalan di udara? Oh surga, mungkinkah Chu Feng juga memasuki ranah surga? Tidak, itu tidak benar. Auranya jelas-jelas masih di tingkat ketiga dari ranah mendalam, dan itu sama seperti ketika ia bertarung dengan Dugu Aoyun," ucap para penonton. Kemunculan Chu Feng yang tiba-tiba, ini menyebabkan teriakan kaget dari semua orang. Tidak masalah apakah mereka mengenali Chu Feng atau tidak, karena pada saat itu rasa tercengang dan tidak percaya memenuhi mata mereka. "Chu Feng, kamu punya keberanian untuk datang ke sini. Kamu benar-benar berani muncul di hadapanku," ucap Yan Yang Tian. Tapi dibandingkan dengan yang lain, Yan Yang Tian tampak sangat gembira. Dan tanpa mengatakan apa-apa lagi, dia terbang dan tiba di belakang Chu Feng untuk memblokir pelariannya. "Biarkan kakakku Qi Feng yang pergi, dan aku tidak akan mengejar masalah hari ini," Chu Feng dengan tenang berkata tanpa sedikit pun takut. Mendengus, "Chu Feng, kamu masih saja memiliki kata-kata yang cukup sombong. Kemampuan apa yang kamu miliki untuk berbicara kepada aku seperti itu?" balas Lin Moli sambil dengan angkuh tersenyum lebar. Setelah melihat Chu Feng, hatinya yang tegang akhirnya mereda. "Dengan apa ya, Hem, tentunya dengan dia," balas Chu Feng. Chu Feng hanya dengan dingin tersenyum, dan tiba-tiba melemparkan karung goni di bahunya pergi. Lalu, sebuah tubuh muncul di depan wajah semua orang. Orang di dalam karung itu berlemak dan besar. Dia benar-benar telanjang, dan dia tidak memakai satu helai benang pun. Di pinggangnya ada tanda besar, dan tanda itu hanya menghalangi pandangan selangkangannya. Yang paling penting adalah pada papan nama itu dibuat dengan darah merah segar, dan ada beberapa kata besar tertulis di atasnya. Kata-kata itu adalah, "Aku cabul." Kemudian ketika seseorang melihat wajahnya, mereka akan melihat bahwa itu adalah putra Lin Moli, yaitu Lin Chong. Lin Chong saat ini terlihat sedikit menyedihkan. Rambutnya dibuat sangat mirip dengan sarang ayam, dan dia dipukuli sampai hidungnya membiru, bahkan wajahnya yang bulat bisa membengkak. Dia ditahan di udara oleh Chu Feng dengan cara meraih lehernya. Lin Chong berjuang dengan keras, namun dia tidak berdaya untuk melarikan diri. "Chong Er," teriak Lin Moli. Setelah melihat Lin Chong, wajah yang mengubah wajahnya paling besar, itu tidak lain adalah Lin Moli. Dia sekora menunjuk ke Chu Feng, dan dengan keras berkata, "Chu Feng, cepat lepaskan Chong Er, atau aku akan memotong mayatmu menjadi 10.000 keping," teriak Lin Moli. "Oh, aku kan sudah mengatakan, tuan rumah, siapa yang kamu takuti sekarang? Jika aku tidak membiarkannya pergi, kamu akan memotong mayat aku menjadi 10.000 keping. Tetapi kemudian jika aku membiarkannya pergi, tidakkah kamu akan membagi mayat aku kepada binatang peliharaanmu? Aku bahkan belum pernah melihat kamu sebelumnya, namun kamu membiarkannya keluar, dan berkata bahwa aku mencoba untuk membunuh kamu. Kamu memberi perintah untuk membunuh aku, bahkan tidak membiarkan orang yang berhubungan dengan aku pergi. Pada akhirnya, aku muncul di depan kamu sekarang. Dan sialnya, kamu masih mengeluarkan omong kosong seperti itu. Baiklah, aku akan mengatakan ini padamu. Kurangilah bicara omong kosong, dan biarkan saudaraku Qi Feng yang pergi. Karena kalau tidak, aku akan menguliti anakmu yang masih hidup," balas Chu Feng. Saat Chu Feng berbicara, dia mengeluarkan belati dari pinggangnya. Belati itu melotot dengan tatapan dingin, dan belati itu tampak sangat tajam. Chu Feng mengambilnya dari kamar tidur Lin Chong ketika dia melewatinya. Untuk menakut-nakuti orang, hal ini lebih berguna daripada Bow of 100 Transformations, yang bisa digunakan Chu Feng setiap saat. "Kamu berani," ucap Lin Moli. Melihat itu, wajah Lin Moli yang sangat menyayangi Lin Chong langsung berubah ketakutan, dan kemudian dia mengancam dengan marah. Mendengus, "Apakah kamu pikir aku tidak berani? Baiklah, kamu bisa melihatnya apakah aku berani atau tidak," ucap Chu Feng. Tapi Chu Feng hanya mendengus dingin.
Dan setelah itu, lengannya tiba-tiba jatuh. Belati di tangannya berubah menjadi deretan cahaya putih, dan melesat melewati tangan Lin Chong. Berteriak. Setelah melesat melewatinya, Lin Chong langsung membuat tangisan menyedihkan yang seperti hantu, dan serigala yang melolong. Karena tiga jarinya sudah dipotong oleh Chu Feng. Penderitaan itu menyebabkan kepalanya penuh keringat dan air mata, bahkan ingusnya juga mengalir keluar. Karena dia yang berdiri tinggi di atas, itu tidak pernah merasakan sakit yang seperti itu. Chu Feng, aku akan membunuhmu. Teriak Lin Moli. Adegan itu membuat Lin Moli marah. Wajah tuanya berubah ungu karena marah, dan wajahnya berharap itu bisa memakan Chu Feng hidup-hidup. Apa katamu, aku tidak bisa mendengarnya dengan jelas. Balas Chu Feng sambil dengan dingin tersenyum, dan pedangnya memotong lagi. Kali ini, dia memotong dua jari Lin Chong yang tersisa. Berteriak, pada saat itu, Lin Chong bahkan berteriak lebih keras lagi. Dan dengan isak tangisnya, dia berteriak kepada Lin Moli. Ayah, cepat lepaskan Senior Qi. Karena kalau tidak, aku akan disiksa sampai mati olehnya, teriak Lin Chong. Lepaskan dia, lepaskan Qi Fengyang, teriak Lin Moli. Melihat putranya yang berharga dalam kondisi yang begitu menyedihkan dan menyakitkan, hati Lin Moli semakin terasa sakit, dan dia segera memerintahkan pembebasannya. Tidak, dia tidak bisa dibebaskan. Sebagai tanggapan, Yan Yang Tian dengan cepat berteriak. Diam, aku bilang lepaskan dia, cepat lepaskan dia. Balas Lin Moli dengan marah. Karena baginya, tidak ada yang lebih penting daripada putranya. Secara alami, penjaga rumah Pangeran Kilin tidak akan berani menentang niat Lin Moli. Mereka buru-buru melepaskan ikatan Qi Fengyang, dan menyeretnya turun dari bawah guilotin. Jauhkan dia dari tahap hukuman. Chu Feng dengan marah melolong. Lin Moli yang sangat takut bahwa putranya akan dilukai, dia tidak berani lamban. Dia dengan cepat memerintahkan semua orang untuk pergi dari sana, dan dia sendiri juga dengan cepat meninggalkan panggung hukuman mati. Hanya setelah semua orang jauh dari tahap hukuman, dan Chu Feng sendiri yang memegang Lin Chong dengan satu tangan, dia tiba di panggung hukuman mati. Pada saat itu, Chu Feng benar-benar bisa merasakan betapa lemahnya Qi Fengyang. Dapat dilihat juga bahwa pada hari-hari ini, ia tidak menderita sedikit siksaan. Setidaknya, Qi Fengyang saat ini tidak memiliki sedikit pun kekuatan pertempuran yang tersisa. Kakak, maafkan adikmu yang telah datang terlambat. Ucap Chu Feng. Chu Feng mendukung Qi Fengyang, dan rasa bersalah memenuhi wajahnya. Lah, dasar bocah. Aku tahu kamu akan datang, tapi sekarang bukan saatnya untuk bertindak seperti itu. Karena kamu telah datang, kamu perlu membawa aku keluar hidup-hidup. Atau bahkan jika aku menjadi hantu, aku tidak akan memaafkan kamu, balas Qi Fengyang. Qi Fengyang saat sangatlah lemah, tapi dia terlihat sangat senang. Karena itu berarti bahwa, dia tidak sia-sia telah membantu Chu Feng sebelumnya. Karena dia, Qi Fengyang, tidak memilih orang yang salah. Jangan khawatir, bahkan jika kamu menjadi hantu, kamu masih memiliki aku, adik lelaki kamu, yang akan ikut dengan kamu, ucap Chu Feng. Chu Feng dengan tenang tersenyum, lalu tatapannya menjadi tajam dan tidak normal. Dia pertama-tama mengamati sekeliling kerumunan, kemudian tatapannya mendarat pada Yan Yang Tian yang berdiri di udara, dan dia dengan keras berkata. Minggir, teriak Chu Feng. Hari ini, kamu jangan berpikir untuk meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Balas Yan Yang Tian. Tapi Yan Yang Tian tidak bergerak sama sekali. Dia tetap di posisinya, dan niat membunuh memenuhi pandangannya. Aku sudah bilang padamu untuk minggir, teriak Chu Feng. Melihat itu, Chu Feng tidak memiliki belas kasihan. Dia mengangkat tangannya untuk meraih lengan Lin Chong, lalu memutar balik. Dengan sedikit jentikan, lengan Lin Chong dipaksa menjadi huruf V. Berteriak, Yan Yang Tian sialan, cepat menyingkirlah. Teriak Lin Chong. Lin Chong meringis dari rasa sakit, dan dia dengan marah dan keras mengutuknya. Yan Yang Tian, minggirlah. Ini perintah. Teriak Lin Moli. Pada saat yang sama, Lin Moli yang sangat mencintai putranya, dia menjadi sangat cemas, dan juga meraung pada Yan Yang Tian.
Menghadapi sikap kuat Lin Moli, Yan Yang Tian mengerutkan keningnya, dan dia terjebak dalam situasi yang sulit. Tetapi pada akhirnya, ia masih menurutinya. Tidak hanya dia menarik kembali tekanan spiritualnya, ia juga dengan patuh mundur ke samping. Melihat itu, Chu Feng menopang Qi Feng Yang dengan satu tangan, dan meraih erat ke Lin Chong dengan tangan yang lainnya. Setelah itu, cahaya melintas di bawah kakinya. Dengan sebuah desiran, dia meledak dengan eksplosif seperti meteorit. Dia dengan gila berlari menuju cakrawala di kejauhan, dan arah yang dia hindari adalah lembah 100 tikungan. Ingin pergi ya, itu tidak akan semudah yang kamu pikirkan, ucap Lin Moli. Pada saat yang sama, Lin Moli dan Yan Yang Tian hampir bergerak pada saat yang sama, dan kecepatan mereka bahkan lebih cepat daripada Chu Feng saat mereka mengejarnya. Oh surga, Chu Feng sebenarnya telah menyelamatkan Qi Feng Yang dengan kekuatannya sendiri. Bocah ini memiliki begitu banyak saraf, sehingga bisa menutupi langit. Tapi pada topik itu, dia bisa berjalan di udara dengan kultivasinya. Mungkinkah dia telah mendapatkan warisan Imperial Sky Sage? Ucap para penonton. Setelah Chu Feng dan yang lainnya pergi, tempat hukuman yang awalnya benar-benar sunyi, kini langsung menjadi gempar, dan semua orang tercengang oleh adegan yang terjadi tadi. Chu Feng adalah seorang pria muda yang baru berusia 16 tahun. Dia dengan berani menyusup ke dalam tempat hukuman mati di rumah Pangeran Kilin, dan dengan kekuatannya sendiri, ia mengambil Qi Feng Yang dari tangan dua ahli ranah surga. Mereka adalah penguasa Kilin Pangeran Mansion, Lin Moli, dan kepala sekte Ling Yun, Yan Yang Tian. Itu hanya terdengar seperti legenda. Meskipun Chu Feng memang bergantung pada metode khusus untuk melakukan semua itu, tetapi itu murni karena akal, keberanian, dan juga kekuatan yang tidak dapat ditemukan pada banyak orang. Jadi, itu menyebabkan sejumlah besar orang pada saat itu merasa, bahwa Chu Feng tidak melakukan kejahatan apapun. Justru sebaliknya, banyak orang yang menunjukkan kekaguman. Terutama untuk generasi muda, beberapa dari mereka bahkan mengidolakannya, karena tindakan Chu Feng saat ini adalah sesuatu yang mereka impikan. Namun, tindakan itu tidak berani dan tidak bisa mereka dilakukan. Ketika orang-orang merasa kaget untuk berbagai hal yang dilakukan Chu Feng, dia berlari di udara dengan sisa hidupnya. Saat dia berlari, dia melolong ke arah Yan Yang Tian yang semakin dekat dan semakin dekat. Jika kamu terus mengikuti aku, apakah kamu percaya bahwa aku tidak akan membunuh Lin Chong? Teriak Chu Feng. Bunuh saja, silakan bunuh. Balas Yan Yang Tian. Bukan hanya Yan Yang Tian tidak takut, dia bahkan mengejeknya dengan kata-kata dingin. Lin Moli, katakan padanya untuk mundur, atau aku akan membunuh putramu di sini, teriak Chu Feng. Chu Feng tahu bahwa Yan Yang Tian tidak peduli tentang kehidupan dan kematian Lin Chong, jadi dia mengarahkan pandangannya ke arah Lin Moli, yang saat ini ada di belakang Yan Yang Tian. Tuan rumah, jangan terancam oleh bocah ini. Hari ini dia tidak boleh melarikan diri, atau masalah di masa depan tidak akan pernah berakhir. Pada saat itu tidak akan sesederhana seperti putramu yang sekarat ini, tetapi itu akan dirasakan oleh seluruh klan. Teriak Yan Yang Tian. Melihat itu, Yan Yang Tian juga dengan cepat mendesak. Dan saat dia berbicara, dia terus mendekati Chu Feng. Secara bersamaan, tekanan dari ranah surga yang mengerikan juga mulai menyelimuti Chu Feng secara tersembunyi. Setelah mendengar saran Yan Yang Tian, bahkan Lin Moli mulai ragu. Meskipun putranya yang berharga penting baginya, jika ia membandingkan putranya dengan seluruh istana Pangeran Kilin, keputusan itu sebenarnya tidak sulit untuk dibuat. Melihat bahwa Lin Moli sudah terguncang, dan Yan Yang Tian mengejar tanpa henti, alis Chu Feng mulai berkerut dengan erat dan dia menyadari bahwa situasinya sudah tidak baik. Jadi, wajahnya mulai berubah seram, dan sentuhan ketegasan melintas ke tatapannya. Dia meraih Lin Chong dengan satu tangan, dan kemudian mengangkatnya tinggi-tinggi. Setelah itu, lapisan kekuatan mendalam tak henti-hentinya melonjak dari telapak tangannya, dan dia dengan ganas berkata kepada Yan Yang Tian dan Lin Moli. Kalian berdua telah memaksaku dalam hal ini. Hari ini, kamu lebih baik tidak membiarkanku melarikan diri.
Atau bahkan jika kamu bersembunyi di ujung langit atau sudut lautan, karena di masa depan, aku masih akan membunuh kalian berdua, ucap Chu Feng. Saat dia berbicara, Chu Feng tiba-tiba mengencangkan telapak tangannya, dan kekuatan mendalam yang menakutkan melonjak dari tubuh Lin Chong. Kekuatannya membengkak lebih besar dan lebih besar, dan pada akhirnya, dengan ledakan yang besar, Lin Chong menjadi kabut darah yang melayang di udara. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.